Anda menyaksikan News Update pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Poppy Zedra. Pemirsa, sejumlah massa menggelar aksi bela Palestina di depan kantor kedutaan besar Amerika Serikat. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita akan bergabung bersama reporter Steffi Los dan juru kamera Manai Sobirin langsung dari depan kedubes Amerika Serikat, Jakarta Pusat. Ya, Steffi, bagaimana kondisi terkini di sana dan jalannya aksi bela Palestina di depan kedubes AS saat ini? Ya, Poppy dan juga pemirsa, sampai pada pukul 10 pagi ini memang terlihat masih ada banyak warga atau masyarakat yang mengikuti aksi bela Palestina. Bisa terlihat di belakang saya saat ini beberapa warga atau masyarakat terus berdatangan memenuhi area di kawasan Jalan Merdeka Selatan atau tepat berada di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Para peserta warga aksi yang mengikuti aksi bela Palestina ini datang dengan membawa bendera merah putih atau bendera Indonesia dan juga bendera Palestina dan juga ada bendera partai PKS yang mereka bawa untuk mengikuti aksi bela Palestina pada pagi hari ini. Dari pukul 7 pagi tadi, warga yang mengikuti ini datang dari Depok, Bekasi, Bogor, dan juga ada yang datang dari Bandung, dan juga beberapa diantaranya dari daerah Jabodetabek juga ikut serta datang untuk mengikuti aksi bela Palestina. Dan Poppy juga dan juga pemirsa, diketahui juga aksi bela Palestina pada pagi, sejak pagi tadi hingga saat ini memasuki trending topik nomor satu di beberapa media sosial, khususnya di Twitter yang membicarakan tentang aksi bela Palestina. Dan warga atau masyarakat yang mengikuti aksi bela Palestina ini juga menggunakan pakaian serba putih untuk melakukan aksi dengan membawa banyak keluarga juga mengikuti serta dalam aksi bela Palestina pada pagi hari ini, Poppy. Ya, Steffi, lalu bagaimana dengan pengamanan aksi tersebut pada hari ini? Berapa personel yang diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi itu? Ya, Poppy, untuk pengamanan dari aksi bela Palestina pada pagi hari ini terpantau ada kurang lebih tentara atau laskar dari PKS, ada 500-an lebih personel yang turun untuk memberikan pengamanan pada aksi bela Palestina. Untuk pihak dari kepolisian ada dari Polda dan juga Polres Jakarta Pusat dan juga Brimob, Pol PP dan TNI. Yaitu dalam tim gabungan kurang lebih ada ribuan personel yang melakukan pengamanan pada aksi bela Palestina. Untuk diketahui juga aksi bela Palestina pada hari ini selain di Jakarta dilakukan juga di NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Bengkulu, Kaltara, Jambi dan juga Lampung dan juga beberapa daerah-daerah kabupaten kota lainnya. Dan juga diketahui pada pagi hari ini dalam aksi bela Palestina ini juga hadir presiden dari PKS yaitu Muhammad Sohibul Iman yang hadir untuk memberikan pernyataannya terkait dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan rencana untuk melakukan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Poppy. Baik, Steffi, terima kasih untuk informasinya dan laporan langsung Anda beserta tim dan juga ada Manai Sobirin di sana dari Kedubes Amerika Serikat Jakarta, pemirsa. News Update akan segera kembali satu jam mendatang. Terima kasih.